Sidang Dewan Rakyat diberitahu bahawa laporan pendapatan isi rumah serta pendapatan garis kemiskinan baharu sedang diteliti Jabatan Perumahan Negara. Keperluan itu bagi membolehkan harga rumah dapat disesuaikan dengan pendapatan untuk pemilikan rakyat. Jelas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, penelitian berkenaan selaras pengumuman pendapatan garis kemiskinan PGK dan pengelasan baharu isi rumah. Atau kaedah pengukuran perumahan mampu milik di Malaysia mengambil pendekatan berdasarkan metodologi gandaan median, median multiple sebagai indikator utama bagi menilai kemampuan memiliki rumah. Formula yang kita gunakan ialah harga rumah mampu milik pendapatan penengah median kali 12 kali 3. Sebab itulah kadar harga rumah yang ditentukan di bawah program rumah mampu milik ini ialah kategori harga rumah mampu milik adalah berdasarkan dua kategori, iaitu jenis 1 150,000 ke bawah dan jenis kedua 150,000 hingga 300,000. Menjelaskan dengan lebih lanjut pertanyaan ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif ketika soalan sidang Dewan Rakyat, Timbalan Menteri menyatakan kementerian turut bekerjasama dengan pemaju bagi mencapai matlamat kerajaan menangani isu pemilikan rumah untuk rakyat. Kempen pemilikan rumah HOC 2019 antara kerjasama yang telah dilaksanakan. Manakala antara pencapaian dengan kerjasama reda pula adalah lebih 27,000 unit rumah terjual melibatkan 17.7 bilion ringgit. Terima kasih.